Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Membahas tentang keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada habis-habisnya. Seperti akhlaknya beliau yang sangat mulia, baik kepada tetangga, teman dan lain sebagainya. Lebih-lebih dalam menepati janji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah menepati janji. Jika beliau berjanji, pasti sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditepati janji tersebut. Ketika beliau berjanji, janji tersebut tidak pernah digagalkan. Seperti contoh, jika Rasulullah berjanji akan datang ke rumah seseorang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti datang ke rumah orang tersebut. Panas, dingin, hujan sekalipun tidak menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk datang kepada orang yang telah Rasulullah berjanji untuk datang ke rumah tersebut. Ketika Rasulullah tidak bisa hadir dengan sebuah hal tertentu, udur, maka Rasulullah mengutus para sahabat untuk bilang agar tuan rumah tidak menunggu kedatangan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulianya Rasulullah, betapa mulianya akhlak beliau, sehingga para sahabat, para tabi'in dan tabi' tabi'in dan para umat Islam seluruhnya mengikuti jejak langkah Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih dalam urusan menepati janji. Sebagaimana kisah seorang Akrobi. Akrobi adalah orang pegunungan. Suatu ketika Akrobi tersebut menziarahi, mengunjungi suatu raja dari Jababirah. Raja tersebut terkenal dengan nama Nu'man bin Mundhir. Kebiasaan dari raja tersebut adalah membunuh orang yang mengunjungi pada hari-hari tertentu yang telah ditentukan oleh raja. Akrobi tersebut sepakat untuk mendatangi raja tersebut di hari yang telah ditentukan. Kemudian dikarenakan Akrobi itu datang pada hari yang telah ditentukan, raja tersebut mengabarkan bahwa dia akan membunuhnya jika memang datang pada waktu itu. Tetap Akrobi tetap datang. Kemudian di hadapan raja, Akrobi itu berkata, "Wahai raja, berilah aku kesempatan untuk berpamitan kepada keluargaku. Setelah aku berpamitan kepada mereka, aku akan mendatangimu kembali." Akan tetapi raja tersebut takut Akrobi itu tidak kembali menghadapnya. Di samping raja, sebagaimana semestinya bahwa raja tidaklah sendirian, raja memiliki menteri yang selalu setia menemaninya. Menteri tersebut sangat mengenal terhadap Akrobi itu. Akrobi tersebut terkenal dengan kejujurannya. Karena hal itulah wazir itu menanggung risiko jika Akrobi tersebut tidak datang menghadap raja itu. Tidak sampai di situ, raja berkata kepada wazir, kepada menterinya, "Wahai wazir, wahai menteri, jika Akrobi tidak datang di hari yang telah ditentukan, maka pembunuhan akan menimpamu. Maka aku yang akan membunuhmu." Apa jawabnya wazir itu? Apa jawabnya menteri itu? "Iya, saya rela, wahai raja." Kemudian tidak lama dari itu, Akrobinya pulang. Orang pegunungan tersebut pulang kepada keluarganya. Dia mengabarkan keluarganya bahwa dia akan dihukum mati oleh raja karena telah datang di hari yang telah ditentukan oleh raja. Dia berkata kepada keluarganya, "Saya akan kembali dan saya akan dibunuh dikarenakan saya menepati janji." Akrobi tersebut bilang ke keluarganya. Setelah berpamitan, Akrobi itu pergi menuju kerajaan itu. Sedangkan di dalam kerajaan, di dalam istana, telah menunggu untuk terbunuhnya menteri tersebut dikarenakan sang Akrobi belum datang. Kemudian mereka tercengang. Mereka spontanitas melihat dari kejauhan Akrobi itu tanpa ujung hidungnya. Ketika mereka melihat, mereka berteriak dikarenakan kagum terhadap
orang tersebut dia telah menepati apa yang dia janjikan kepada raja tersebut. Meskipun pada hakikatnya dia mengantarkan nyawa kepada kerajaan itu. Kemudian raja tersebut berkata kepada Arobi, apa yang membuatmu? Apa motivasimu untuk menepati janji? Padahal pada janji tersebut kematianmu akan tiba. Dengan santai, Arobi tersebut menjawab, agama. Agamaku yang mendorongku untuk menepati janji. Orang yang tidak menepati janji, mereka tidak mempunyai agama. Saat itulah kebiasaan di kerajaan tersebut membunuh orang yang menziarahi, membunuh orang yang datang kepada raja pada waktu yang ditentukan. Itu dihilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk, yaitu membunuh orang-orang yang mendatangi raja. Betapa terharunya raja tersebut hingga dia tidak bisa membunuh, dia gagal membunuh Arobi dan menterinya itu dikarenakan dia tersanjung-sanjung oleh Arobi itu. Diambil kesimpulan dari cerita tersebut bahwa menepati janji dapat menyelamatkan seseorang dari kecelakaan. Semoga manfaat barokah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.